ada chance lah buat oke. Gitu. Lu detik berapa, Jo? 46, 45, soalnya. Ingat dulu 44, 43, 42, 41, 40, 39. Dari anak rantau di Europe. Gua baru pause. Lu berapa sekarang? Gak usah pause lah, sama kok. 46 ya sama. Ketika adanya Ruby 4, juga yang sudah ditutup. 43 sama kan? Enggak, tadi gua kecepetan, gua nyesuain. Oh. Eh, awas dolar kurnia nih, bantu teman-teman. Emang iya deh. Itu dolar dari judul dibawa kemana? Didiamin, Bang. Masih ada. Alpha masih ada. Dan ngomongin ke arah ini sih kayaknya kalau by data AE, guys. Cuman Evos udah mainin Natco kayaknya oke sih. Bisa lebih better sih. Yang tahu lihat lu LS karena lu psikopat. Ya. Dan sebenarnya berarti ini ngebuka potensial untuk mid lumayan luas nih. Harusnya lebih better sih, guys. Nanti bisa keluar Valentina juga. Namun ternyata woi, pilihan utama melepas Roger. Gas banget. Yep. Ada Roger loh. Jadi power pick juga dan langsung di secure. Boh. Roger yang diambil. Karena Zaz memang bisa bertahan dari early kuat untuk bisa melakukan setup. Berarti emang mereka udah plan, ya. Udah planningin. Harusnya sih udah plan. Ya, apalagi ada efek snowball-nya tuh non-meta ya. Tuh, non-meta ya. Tuh Johnson gak sih itu apa? Epos Johnson maksud lu, Gainimo. Prediksi AFS Evos. Tapi gue pengen Evos menang dah. 2-1 lah, 2-1 Evos. Anavel is online. Anavel is online juga bisa tuh. Anavel is online. Masih ada all like streamer, like viewer. Streamer anti Evos. Parah banget. Gak ada gua anti Evos. Gua tuh mendukung, guys. Kalau dalam hati gua pengen Evos menang banget gitu loh. Cuma kalau berdasarkan data, itu si AE Owen adiknya APBR Ogwen ya, Jo. Mending Panzer Pener Rahmat. Menurut gua tahu ya. Apa mantap high loss Moskov Zaxo. Gua gak tau sih kalau Panzer juga ya. Wuih. Langsung kuda gini ya. Adalah salah satu kebangkitan kah? Dari mantap nih. Menang nih Evos nih harusnya nih. Dua hero yang cukup nyaman digunakan orang. Roger ditempel kuda susah sih menurut gua. Udah sempat kita bahas. Hylos-nya juga di tangan Nino udah sempat kita bahas. Jadi membuka lagi nih full hero untuk Alter. Brands tapi emang performanya lagi bener-bener down to earth sih, guys. Ini kita bakal melihat juga Aurora. Dari segi landing phase-nya, dari perangnya. Jadi mungkin dia butuh waktu, Brands. Makanya Narko kayaknya lebih ready nih, kita lihat ya. Di situ gambar orang yang pakai baju itu bisa. Gua jujur ya, enggak ya, itu gua babi ya. Tutor Hylos ada di Nino, benar. Hylos ngeflank. Kok gua rasa masih kuatan draft AE ya? Jungler ya, kalau jungler dari alter ego masih flex. Lu draft Evos dari 3 draft. Gua sih Nile adalah user alpha. Iya, gue drop Evos sih. Bisa alpha juga. Kenapa? Karena ada Hylos dan Moskov. Gue fans L tombak. Dan langsung ditutup begitu saja. Tidak mau. Enggak beneran anjing. Karena ya gue suka Hylos sama Moskov. Oh, combo gitu. Iya. DC Xbox bisa dihilangkan karena mereka mau mengamankan biar Hylos-nya juga bisa sustain buat di lane-nya. Edit. Bang minta saran, gue nikah sama anak kepala desa, oh, tapi bau ketek gimana ya bang, anjing. Pakai inilah, bau ketek itu bisa disembuhin. Ya draft Evos, 100%. AE gak akan pernah menang draft, 100% Evos, match ini pasti menang Evos. Diam lu dasar, lu biadab lu. Ih anti Evos gitu. Loh, gue udah bilang. Ada Nolan sebenernya. Anti AE lu ya? Iya anti AE gua anti MPL. Off live aja gua, off. Oh bapak ada bajingan. Oh judul ganti dulu, udah diganti guys, udah diganti. Refresh. Dari arah jungler sih, apalagi kan menghadapi sosok Hylos ya. Kalau ngebawa assassin rasanya akan kurang. Good evening Bang Jo, suruh Pak Edi ACC script saya Bang. Oh Edi, Edi. Pak Edi ACC tuh script si Memet, apa? Si Memet tuh. Iya. Itu dia. Anavel is online yang tertutup bersama dengan Bane. Paldo waktu Evos main distance malah sibuk ngereng. Cek aja di Evos TV. Masa? Lagi nonton. Latih lagi nonton scrim kali, masa ngereng anjing? Bang, lu alumni SMP mana? Negeri Satu Bandung? Kita lanjutin Resident Evil. Agar supaya dari tim Alter Ego gak ngebaca. Tadinya gua plan untuk main Wukong sebenarnya Senin. Cuma coba gua pikirin dulu deh. Lu bilang AG, Jo. Zilong wajib dipick buat pushline main 4-1. Ya ntar gua bilang kalau gua ketemu dia ya. Masih ada chance kan buat keluar juga.
Kalau sambil kerja, kalau ada kerja libur kesini kembali aja ntar diajak. Widih, terima kasih Andre, semangat ya. Siap-siap. Ada sih rencana tuh. Julian jauh head, beh mantap. Herongnya team fight banget, cuman hero kanan mobility-nya kenceng semua ya guys ya. Streaming baperan. Baper gua malu, emang kenapa? Kenapa lu anjing? Santai, santai. Jauh head. Gila, jauh head sih sering banget ya sekarang. Oh, Roger-nya Roger Go. Lebih baik untuk mencoba sekarang. Yep. Karena mereka sudah terlalu banyak menelan poin kekalahan juga. Benar. Apa yang bakal dipick untuk ronde Chow kah? Gak bisa. Rover ya? Aku lebih karena suka EXP sih jujur. Mino. Mino bisa gak nih? Biarin nomor dia edit. Chow. Ini Chow XP atau Chow Rom ya? Nino. Wih, Chow L, fokus. Gila, Nino. Fokus, tim. Ngambang, thank you. High loss lagi, kak, ini. Iya, kalau nonton mah, HP kagak macet-macet. Cek aja ntar jadi, ya, konser pasti kelihatan. Oke, menarik sih ini. Kokom gua dong. Gila, lu dapet. Nah, itu gimana tuh, Om? Power clear aja gak sih, main ini? Tapi lebih cepet nih. Let's go. Kita lihat, guys. Chow L fokus. Apakah akan membuat EVOS terdiam dan dipaksah menunduk? Flight ke Yuki jam 8 ini doyan sekali lagi gue sana. Amin ge. Safe flight ya, semangat kuliahnya. Harusnya Nana core tadi. Waduh bro, udah nggak tahu bro kalau bawa kita bro. Ataukah EVOS Glory akan mengaum dengan sangat keras? MPL Arena, mana tepuk tangan aja? Alter Ego versus EVOS Glory. Lebih berkesan di EVOS atau BTR? EVOS lah jelas. Dan memecahkan telur dari EVOS Glory yang kenapa? Karena gue anti BTR, itu jawaban yang lu mau kan? Jawaban yang lu mau kan? Lumayan memantau om. Yang andai kata tadi Anavil ada di purple buff, ilang, ya? Itu pasti tabrak 4 orang langsung. Iya ya. Apalagi gila 4 orang di blue buff gitu anjing. Game yang cukup tinggi ya sebagai sosok healing-nya level ketiga dia. Iya anjir. Ya, kak bilangnya cewek gue namanya Evelyn. Sih, Evelyn stop ya, ngambek gak sih? Kamu aku cubit kamu. Sedih juga dia pasti. Kita lihat. Sejauh ini masih cukup atas aman. Ditekan oleh Hais di sana. Tuh emblem guys. Widih. Cetak. Waduh. Widih skill satunya tuh gitu tuh main Roger. Harry ajak bininya bang, jalan. Bang, kok muka lu baby face banget? Emang iya, guys. Thank you, Hosu. Thank you ya, baby atau babi ini ya. Nah, dua, ada. Tai. Sama akhirnya bagus banget. Ah, cicak. Ini ada tim Tenacity ya, lawan Wilderness. Potongannya apa ya? Oma Hair aja sih. Kalau Hair Care nggak ada, sampoan aja. Tapi jangan sering-sering sampoannya. Kering. Kita bakal melihat juga nih dengan Dream. Wih, wih deh. Buset, langsung flicker. Langsung flicker. Flicker dua orang yang keluar ini cukup. Gila, Owen. Dari Owen. Thank you, Orastor. Gila. Mino. Agresif banget ya. Agresif gameplay dari seorang Nino. Nino. Kurang bro, kurang kapitannya bro. El Nino. Captain Nino bro. He is the El Capitan. Kalau Hellos lama banget nih buat. Thank you Jabran, lu bilang sendiri sama. Secara kuantitas pemain ini bakal dimenangkan oleh Alter Ego nanti untuk setiap team fight. Cowok-cowok Thunderbelt nih. Thank you bro Wawan. Sampai Brunei. Good for you to the other match. Ih, terima kasih ya Wawan ya. Thank you bro. Anavel, nice. Push dapet. Keputusan yang tepat. Aku udah siapkan nontonan minggu depan hari Jumat. Via Iman khusus buat Widih. Terima kasih bung. Tapi belum tentu bisa juga sih. Ntar gue kasih buka bayi Iman aja deh. Dan talent prediction yang cukup bervariasi. Yap oke. Ntar lu. 1-2 melawan 4. Masih imbang guys. Belum ada yang mendominasi banget. Turtle juga tadi EVOS dapet kan soalnya. Masih objektif-objektif santuy. Yoi. EVOS like usual. EVOS sih tapi akhir-akhirnya emang gameplay lumayan pasif sih. Mereka kayak sabar gitu loh. Halo main. Dan sekarang kita bakal lihat apakah Mirko kembali. Hillary, thank you. Semangat. Amin. Safe flight ya. Hilang katapult enggak ya? Yo, thank you yo. Aduh, lupa cari di Google aja lah rata-rata itu. Port Ambient di push. Ini waktunya juga. Memet, makasih Met. Mulai mendesak ke arah sorot. Melo Freso. Uset, Sky Piercer, bro. Wih.
Udah kayak Benny Ketek nih. Agresif sepertinya. Ini dia harus join. Basecamp di kiri sama anti AE. Investasi 1500 ya bakal jadi rugi. Duar! Wah, langsung hilang jir. Jauhhead gila gila langsung hilang. Hari ini Jauhhead, hari ini Jauhhead deh ya. Banyak banget Jauhhead ya. Iya. Yeah. Dengan Nail yang tidak bisa melakukan cover karena Fluffy pemain bayangi lihat. Kayaknya hari ini di rank bakal banyak Jauhhead, guys. Yang membayang-bayangi dari sosok di rank-rank tinggi kayaknya orang pakai Jauhhead dah. Enak sih sebenarnya kalau ada hero burst kayak Julian gini. Lihat juga ya tadi dengan adanya Roundel yang udah ngebuka. Tapi emang enak sekarang Jauhhead jo lempar lu ulti lempar itu udah pasti dapet, kalau dulu kan bisa dihindarin. Ulti nabrak abis itu lempar gitu. Sekarang ultinya itu kan kalau dulu ulti itu nabrak doang kan. Kalau sekarang tuh kayak ada mini stun gitu biar mempermudah si skill 2-nya. Oh. Abun katak, thank you Abun katak. Palir kurang lah tapi. Ingat Nael menggunakan Nolan. Buat apa pakai Nolan kalau dia enggak punya power early engagement tapi informasi mahal nih, mahal nih gerakan Nael nih, mahal nih. Serius mahal, mahal guys. Berjuang Tartol pertama. Dapat Dino di sana. Sembah dan Red. Wah, enggak dapat tapi. Take over Tartol dari Nael. Gagal tembakan membuat Dino terperangkap di depan sana. Waduh, Nino. Anjir. Si Nino. Korban jiwa. Halo Bang Jo, sorry terlalu berhalo ya di... Tapi berarti udah ada dua objektif nih yang berhasil diamankan oleh para pemain EVOS Glory. Dan sekarang di area top lane pun akan sedikit ramai dengan kehadiran Owen maupun Dreams. Ya, tapi alter ego ya, mereka cuma berhasil di early loh tadi pressure-nya mereka. Bang, kelas 3 SMA terus harus ngapain? Harus ngapain? Jadi mereka masih belum mandi, mandi. Sebenarnya untuk bisa berhadapan dengan Navel. Oh, Red Bull dapatkan. Juga. Aduh, karena setup-nya jauh lebih matang ternyata dengan memiliki Hylos. Tapi Om lihat gak sih Om, permainan dari tim EVOS ini mereka udah ngepegang dua. Makasih Ho Usu. Cara chat biar bisa di layar gimana dah? Cara chat biar bisa di layar maksudnya. Di mana hero show terakhir kali digunakan oleh Nino di MPL ID season 8. Nyawer maksud lu. Oh, gimana? 100% win rate dan balik lagi gua enggak pernah percaya dengan ada 100% win rate di competitive scene karena itu bisa oleh Dino dari total 2 kali picks memiliki buset gila guys 100% cow is real 100% tahun yang lalu 100% gelo di game kali ini apakah masih akan ada 100% win rate ya berarti cow update ya berarti cow update tapi kalau L thank you L mungkin karena defense oke dia karena full ini sih full damage. Ya, tapi biasanya memang lagi kekinian sih Thunderbolt first buat si Chow-nya. Betul. Masih nyantai-nyantai aja dari kedua tim, guys. Ke arah apa namanya? Anavel langsung bikin Blood Wings di situ. Dua power early mereka udah gagal. Mereka harus siap-siap untuk ganti plane-nya. Mereka harus siap ganti pakai split push, mereka siap atau pakai pick over. Mainan edit sama Chow-nya ini pastikan dari Conceal? Anavel enggak bisa gerak. Ya, ini satu buah konsil. Wah, misah gini nih konsilnya. Untuk memaksa tim point. Enggak mungkin mereka maksa saat ini. Bandan, semoga apa yang gua anjir, pengen belum berkaitan dengan tim gua enggak ada peperangan, mangga panas. Nah, baru nih. Wih, dapat si Klaw Kun. Gila EVOS perfect objektif ya, teman-teman ya. Mati. Gila. Aurora MLBB timnya Virus diobok-obok brand. Gila. Buset. Akankah Cinderella story akan terjadi? Solo kill. Srot. Mati. Jo, ikan-ikan apa gak bisa berenang? Apa tuh? EVOS Glory mulai menggigit balik. Lihat. Dari tim Alter Ego dan Natsuko. Menunjukkan power dia di arah gold lane, memenangkan laning-nya. Joey Serin. Gila, Natko 2-0 bro. Info magang di bidang IT. Saja ya, tadi untuk teman-teman dari Alter Ego dan EVOS Glory akhirnya dapetin keuntungan yang kita punya. Nino XP lane, Matt gold lane, tim Imba katanya. Buat Skyfinisher ya. Parah. Ada yang donate bro, Aselole. Lu lihat nih Nino. Nino, wih hampir tuh lu kena tombol. Masih selamat dari Nino guys. Item defensif om, yep. Ya kan jadi nggak terlalu powerful. Dia cuma set up ya. Iya kenapa nggak full? Lihat guys, ini kayaknya kalau EVOS menang ya, gue kayaknya harus pilih tim yang bertolak belakang deh. Misalnya dari EXP-nya. Dari kemarin gue selalu pilih EVOS kalah mulu kan. Atau mungkin dengan junglernya juga. Sementara jungler. Saya rindu sama kamu, aduh. Kalau dari point kill, nanti retribution-nya agak sulit nanti. Iya, dan levelnya juga udah beda 2 level nih. Susah ini. Abon kata thank you, bakso ikan. Nolan harus farming dulu guys, ketinggalan sih Naya. Kenapa bakso ikan? Apa lagi Abon kata? Nolan lawan Moskop susah ya Joy? Apa? Nolan lawan Moskop susah. Yang sedang mereka lakukan. Iya.
Natsuko udah benar-benar mau memberikan didorong-dorong. Kecuali main ambush. Didorong-dorong belum harus ngelewatin kuda, ada Zax pula, bah. Jangan kau mengin Ice, dia enggak ada power stack yang dapatkan dari Sky Pixel. Oh, ini dia dari Post Glory sepertinya menemukan satu mangsa. Sat. Hara wow. Expert untuk pemula di rank mythic apa ya Bang? Terisla, Arlott. Oke, Arlott jangan baik. Esbok. Gila, Co. Nacho ini lebih hebat dari Skylar kayaknya kali. Dia yang bilang waktu itu kan pas di interview. Angka yang cukup besar sih. Karena kita baru di 8 menit pertama juga. Dan ngelihat dari segi objektif gak ada kontes. Oh, jarang-jarang banget nih kita lihat EVOS menang early, bro. Perfect objektif, bro. Yoi. Salto kayak SO speed gak bisa anjir gue backflip kayak gitu. Ini gara-gara Max gak nonton makanya itu juga bisa jadi. Karena dari kemarin Max selalu nonton kan. So hard to. Ngelepasin way of the dragon dia. Huh? Ini follow up-nya apakah memang punya damage yang cukup dulu? Gila lu. Untuk bisa nge-pick off satu. Karena nendang Fluffy bukan opsi yang bagus juga kan. Tiba-tiba dibukain Glorious Pathway, tim fight-nya langsung pecah. Yunus ganteng. Dapat banyak gila EVOS. Lu mau gua cium enggak? Dapat banyak, guys. Iya, kita lihat juga. Mau enggak ya? Bebas banget sebagai sosok Wolfskop. Ini jadi lampu merah. Ya, ini terlalu bebas bahkan buat parah. Aku setuju banget kali ini. Terlalu bebas. Ae enggak berkuti gini ya. Iya. Tadi jawabannya pertanyaan apa enggak bisa terbang, jawabannya bakso ikan. Anafel gila luar biasa sih. Ikan lele juga enggak bisa terbang. Ini dapatkan dapat sandu yang trek dia telah keluarkan. Alot banget Anafel cuy. Ikannya enggak bisa berenang ya bakso ikan. Bisa bakso kan di gua. Wih. Kayaknya bisa deh, enggak tahu gua. Kalau AFK 2 menit gitu. Ada notifnya soalnya. Tapi kalau turnamen kayak lupa gua bisa atau enggak lupa. Wah, nanti deh. Terlalu jauh untuk bisa ditahan. Dua turret sudah dapatkan. Dua fokus. Apa namanya? Gila. Kenapa? Sumpah guys, ini kayaknya pertama kali ya kali ya. Gila. Ikut sampai 10.000 network gini. Gila. He's back. Sang macan baru mode FSC di bos taringnya endgame sangat cepat gila mahal.